Apa kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Salam Ramadan Al-Mubarak kepada semua para pendengar yang beragama Islam. Pada hari ini 21 hari bulan Mei. Okey. Boleh dikatakan penghujung dalam bulan Ramadan ini adalah 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, ya. Jadi bagaimanakah amalan anda untuk penghujung Ramadan ini, ya? Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Baiklah saudara, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan lagi kisah dan pengalaman Meja Muhammad Fitri. Siapa tak kenal dengan Meja Muhammad Fitri? Beliau adalah wira negara yang berpangkat Meja di Regimen Askar Melayu Diraja Malaysia. Kisah pada malam ini adalah berkenaan dengan syaitan dalam cermin. Selalu saya tengok orang perempuan bergambar depan cermin di bilik air. Dan setiap kali saya tengok orang letak gambar begitu di FB, saya rasa seram kerana sesuatu pernah terjadi pada saya. Tahun 1990, saya dapat masuk tingkatan 1 di sekolah asrama penuh, iaitu Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur, SMAKL. Dulu nak masuk sekolah ni susah. Sebelum masuk, ada sesi pemilihan selama 2 hari. Beribu kanak-kanak yang dapat 5A dalam UPSR akan diuji. Tetapi hanya 100 orang yang terpilih. Waktu 1990 ini, sekolah kami masih dalam pembinaan. Sekarang sekolah tu di Bukit Manjalara, Kepong. Jadi kami semua menumpang di SMK Wangsa Maju Seksyen 2. Jadi sekolah SMAKL kami ambil 2 tingkat di atas, dijadikan sebagai sekolah sementara dan asrama kami. 2 sekolah dalam 1 tempat. Satu tabiat kami ketika sekolah agama ni dulu ialah berlumba-lumba untuk siapa bangun paling awal dan siapa yang dapat baca Al-Quran serta dapat azan subuh di surau. Masing-masing berlumba untuk buat amalan. Saya dan seorang kawan saya memang selalu paling awal bangun tidur. Walaupun azan subuh pukul 6 pagi, kami pukul 4.30 pagi dah bangun dah. Diam-diam tanpa buka lampu asrama, kami akan pergi ke bilik air untuk mandi dan ke surau. Suatu pagi, kami pergi mandi di bilik air macam biasalah. Hanya kami berdua saja. Korang masih ingat bilik air sekolah kan? Yang ada 3 jamban dan cermin panjang dengan sinki panjang tu. Sinki panjang lah. Dan bilik air tu di hujung bangunan. Macam itulah bilik airnya. Kawan saya dah siap mandi awal. Jadi dia baliklah ke asrama. Tinggallah saya seorang dalam jamban. Lepas mandi, saya ke depan cermin dan sinki nak gosok gigi. Jadi dengan hanya pakai tuala di pinggang, dengan muka baru mandi dan tak cukup tidur, saya pun gosok gigi depan cermin panjang tu. Saya tunduk kepala nak ludah buih ubat gigi. Belum kumur lagi dengan air paip. Tapi saya terasa pelik. Terasa macam bayang-bayang saya dalam cermin tak ikut sama macam pergerakan saya. Perlahan-lahan, saya dongak kepala. Ya Allah, nampak muka saya dalam cermin tengah senyum dengan ngerinya. Mata terbeliak, kepalanya disengitkan. Seram tu kan? Dan dalam cermin, mulut saya penuh dengan darah yang meleleh. Saya terdiam, tak tahu nak buat apa. Perlahan-lahan, saya berundur jauhkan diri dari cermin tu. Muka saya dalam cermin tu masih sengih ngeri pada saya. Tiba-tiba, pintu masuk bilik air tertutup sendiri
Dung! Lepas tu, lampu bilik air terpadam. Gelap gelita saya dekat situ. Allahu Akbar! Saya jerit sambil meraba cari pintu keluar. Dapat je kepala pintu, saya terus saya buka dan lari balik ke asrama. Dalam keadaan ketakutan lah. Saya dengar di belakang saya, setan tu gelak dan bergema dalam bilik air itu. Sampai pintu bilik asrama, saya cuba berjalan tenangkan diri saya. Nampak ada beberapa kawan-kawan lain baru bangun tidur dan mereka baru nak ke bilik air. Saya pun diam-diam ikut belakang mereka. Sampai bilik air tadi, saya masuk terus ambil alatan mandi saya yang tertinggal tadilah. Sejak tu sampailah sekarang, saya tak suka tengok lama-lama dalam cermin. Kalau nak tengok pun, sekejap aja. Saya diamkan kejadian ni sejak tahun 1990 dan sekarang baru saya cerita dengan terbuka. Lepas kejadian tu dan beberapa kejadian aneh lain yang berlaku pada saya waktu tingkatan 1 tu, saya dengan rahsia memberitahu pada warden yang juga ustaz saya ketika tu, iaitu Ustaz Muhammad bin Awang. Beliau sekarang ni dah jadi adun Gual Periuk di Kelantan. Dan beliau ajar pada saya beberapa amalan harian dari hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Okey, nasihat saya yang pertama, dalam Islam, waktu nak tengok cermin, bacalah dulu doa melihat cermin. Mudah saja doanya. Bacalah doa tu setiap kali tengok cermin. Yang kedua, tak perlulah berjam-jam menghadap cermin kerana dalam cermin tu terdapat syaitan yang akan tipu daya dan permainkan kamu. Selalunya orang perempuan yang suka sangat hadap cermin punyalah lama. Ramai pula suka bergambar dalam bilik air depan cermin. Lelaki pun ada yang jenis suka sangat bercermin lama-lama ni. Aduh. Kalaulah tiba-tiba awak tengah seronok tengok cermin dan bergambar tu, awak jadi macam yang saya kena. Ha, nak macam tu. Yang ketiga, dan lagi tinggi ilmu dan amalan kamu, lagi tinggi tahap syaitan dan ujian yang akan mengujimu. Iblis dah janji dulu yang dia akan kacau dan rosakkan anak cucu Nabi Adam, walau apa cara dan di mana pun, sampailah hari kiamat. Ingat tu ya, sampai bila-bila. Sekian. Saudara, nak dengar lagi tak cerita seram tipu? Cerita seram tipu ni bukan betul-betul. Brother Fai nak anda berfikir, okay? Brother Fai sengaja reka cerita ni supaya anda berfikir dan apa yang anda akan buat, okay? Baiklah saudara, bayangkan saudara tengah memandu kereta. Tengah-tengah memandu di kawasan yang agak gelap. Okey. Tengah-tengah memandu tu, tiba-tiba saudara melalui kawasan tanah perkuburan. Sedang-sedang memandu tu di tanah kawasan perkuburan, tiba-tiba pum, tayar kereta saudara meletup dengan tiba-tiba. Waktu tu tidak ada seorang pun dan tidak ada satu kereta, malah satu kenderaan pun tiada. Waktu tu tiba-tiba tayar kereta meletup. Jadi apa yang saudara nak buat waktu tu? Nak berhenti? Nak keraskan diri? Nak keluar daripada kereta untuk ganti tayar spare? Tengah-tengah ganti tayar spare, tiba-tiba ada pula yang berdiri kat belakang saudara. Kalau bukan perempuan rambut panjang,
Dah tentu yang berbungkus. Jadi, jika berlaku perkara seperti itu, apa yang saudara akan lakukan? Tunggu dalam kereta. Tengok dekat handphone, coverage pula tak ada. Alamak. Berikan jawapan anda di ruangan komen.